Hai WU Mates, perkenalkan saya Nano Ayu dari Wujud Unggul Malang. Hari ini adalah hari terakhir event Dare to Try Our DTF Printer Goes to Malang bareng Rhino Indonesia. Dan bisa kalian lihat di belakang saya sekarang sudah ada demo live dari mesin printer DTF A3. Di sini saya sudah ditemani oleh produk expert dari Rhino Indonesia yaitu Ko Ferry. Silakan Ko. Halo Mbak Nano. Hai Ko. Halo Rhinovers. Halo Ko. Apa kabar Niko selama di Malang? Baik Mbak Nano. Oke. Sehat. Oke. Bagaimana sih kesannya selama 3 hari Ko Ferry bareng mengikuti event DTF ini? Kalau untuk kesan saya 3 hari selama di sini tuh eventnya ramai banget, Mbak Nano. Kayak contohnya hari pertama aja pas aku datang di sini itu udah kurang lebih udah hampir 30 orang yang datang. Dan selama ini dari aku ngobrol sama customer itu sendiri juga mereka antusiasnya sangat besar. Dan background mereka juga beragam ya, Mbak Nano ya. Ada yang dari pemain sablon manual, ada yang pemain sablon digital, bahkan sudah ada yang main DTF dan dia mau upgrade ke DTF A3 ini, Mbak Nano. Apa sih tujuan dari Rhino Indonesia akhirnya launching mesin DTF printer A3 ini? Oke, jadi gini Mbak Nano, untuk awalnya itu kita itu kan sesuai dengan temanya ya. Jadi Dare to Try Our DTF. Artinya kan kita mendorong teman-teman baik itu yang sudah mulai sablon atau yang belum usaha sablon itu untuk mencoba DTF kita. Karena DTF ini kan salah satu teknologi terbaru ya di dunia sablon digital. Dimana untuk DTF ini sendiri untuk prosesnya itu mudah dan cost produksinya tentunya rendah. Begitu Mbak. Jadi pas banget ya kita ngadain event kali ini di Kota Malang ya, Bro? Betul sekali. Dimana di Malang ini kita juga kan seperti yang kita lihat banyak banget ya pemain sablon manual. Mereka yang mau upgrade dari manual mungkin mau melengkapi ke DTF. Ada juga yang sudah punya DTF tapi mau mungkin upgrade lagi dengan menambah mesin DTF gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Niko. Iya, Mbak Nano. Kira-kira apa sih yang bikin calon customer yakin untuk membeli mesin printer DTF A3 dari Rhino ini? Oke, tentunya untuk calon customer kita yang di luar sana pasti kan butuh mesin yang tentunya secara kerja itu efisien dan efektif, ya Mbak Nano. Baik itu dari segi kualitas maupun kecepatan. Nah, tentunya untuk teknologi DTF ini sudah memadai untuk semua hal itu, Mbak Nano. Nah, ditambah lagi kan Wujud Unggul sama Rhino kan kita berkolaborasi ya Mbak Nano untuk DTF A3 ini. Tentunya buat teman-teman yang baru mau mulai atau mau upgrade mesinnya ke DTF A3, tentunya kita akan bantu dari segi after sales dan garansi Mbak Nano. Jadi tentunya customer-customer kita di luar sana tentunya akan lebih aman untuk memakai produk DTF ini. Gitu. Jadi mulai dari instalasi, training, sampai garansi itu semuanya kita bantu Mbak Nano. Gitu ya. Iya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, terima kasih Mbak Nano. Terima kasih Rhinovers and WU Mates. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan produk expert dari Rhino Indonesia yaitu Ko Ferry. Nah, buat teman-teman tetap pantengin terus sosial media Wujud Unggul karena DTF kita kali ini bakalan roadshow di kota-kota selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu produk lain dari Wujud Unggul, kalian bisa langsung datang ke kantor Wujud Unggul Malang, Jalan Taman Sulfat 20, nomor 24, Malang. Atau bisa langsung hubungi WhatsApp personal dari saya, Nano Ayu, dari Wujud Unggul Malang. Terima kasih, WU Mates.